Simulasi saja ya Bu ya, simulasi saja. Nah Ibu, ini ada tiga bak tempat air Ibu ya. Nanti di materi air itu ada macam tiga. Ini air mutlak, air yang murni yang mutlak, yang digunakan untuk menghilangkan najis, kotoran sampai bersih, bahkan sampai wudu. Kalau memang airnya besar, Pak, kalau ini ya Bu ya, kadang-kadang kayak drum gitu kan, yang satu biasanya yang lebih besar kok. Lalu yang satunya ini air yang dicampur untuk minyak wangi di tengah ini, karena posisinya nanti untuk bersamaan dengan nyebokin, air ini yang harus digulurkan ke tempat yang kecebokin. Air yang campur minyak wanginya. Yang satu ini air yang dicampur dengan kapur barus untuk siraman terakhir kali. Ini adalah air yang campur. Kadang-kadang ada orang yang dicampur bidara ya Bu ya, ada air campur bidara, ada air kunir, kadang-kadang ada itu kunir itu kalau lucu itu ya mungkin khawatir tujuannya ada yang susu ya Bu ya, pakai apa, punya ilmu apa, sehingga kadang-kadang dikasih telur, kadang-kadang dikasih kunir, kadang-kadang dikasih bidara sedikit buat syarat saja ketika disiramkan pertama kali, tujuannya untuk melunturkan ilmu atau mungkin susuk-susuknya dan sebagainya, sehingga biar lepas itu Ibu ya. Nah kemudian juga air sudah siap Bapak Ibu, sabun sudah siap, sabun sampo sudah siap, selotong tangan ya, sudah siap semuanya, baru jenazah diangkat ke tempat balai-balai yang tingginya sudah disiapkan. Nah kemudian saudara keluarga atau nasab dikabari, Bapak Ibu keluarga nasab yang ingin menghormati terakhir ikut memandikan, monggo dipersilakan ke tempat pemandian. Jadi ini kalau tempat pemandian, kan kalian nanti sudah ada terap kecil ya Bu ya, ukuran 4x4 atau 4x3. Nah itu sehingga betul-betul tertutup di atas, sudah tertutup. Karena kalau memandikan perempuan itu di atas harus ada tutup lagi, tidak hanya sekedar satin yang dipegangin saja, harus ada yang megangin tutupnya, baik di pemandian maupun di makam. Harus di atasnya ditutup kalau mayatnya perempuan. Nah makanya kalau ada semacam kayak terop kecil itu, sehingga semua tertutup rapat dan hanya kita yang bertugas untuk melaksanakan, yang mengetahui rahasia si mayat ketika kita mandikan. Nah sekarang kita khususnya ibu-ibu, mari kita tiga di sini. Ayo siapa? Berarti berapa? Tiga di sini. Tiga di sebelah sini, tiga. Ya, ya. Berapa? Tiga. Ya, Pak. Butuh orang sembilan yang di sini tiga. Tiga. Yang satu di sini. Sama di sini. Nah, di sini ini tujuannya membantu apabila air ini habis, apa segera konsultas katakannya habis. Nah khususnya tiga di sini fokus sudah menghadap jenazah. Nah kemudian dua orang lagi. Jadi bro. Minta dua orang di sini. Nah dua orang yang di sini ini di samping nanti membantu air, tugasnya hanya untuk memandu
zikir membantu doa yang gua di sini astagfirullahalazim innahu kana ghafara astagfirullahalazim innahu kana ghafara astagfirullahalazim innahu kana ghafara. Itu ibu ini terus seperti enggak panjenengan juga mengikuti secara lirik-lirik, karena panjenengan tidak akan bisa mengikuti secara berturut-turut karena dalam posisi akan memandikan, mesti akan keganggu dengan memandikan. Ini tetap ketika ada waktu bisa baca sambil beristighfar juga. Kemudian sekarang ibu. Nih, kalau sudah siap terbaru, kalau sudah siap atau nggak seperti ini ya, baik segera dibawa ke tempat. Boleh, boleh. Sambil melihat mungkin ibu ya, lihat prakteknya tahu. Nah, ini ibu-ibu semuanya kalau sudah tiga orang sudah siap di tempat balai-balai, kemudian petugas sudah siap, sapul juga sudah siap, baru si mayit baru dibawa ke tempat balai-balai karena petugasnya sudah siap. Nah, kemudian setelah ini bapak ibu, nah khusus ibu yang sebelah sini kan ini tim, kan ini keluarga nanti ya bu ya, ini keluarga panjenengan berdua yang di sini hanya mengomando, memberi arahan begini gitu saja. Jadi, tidak harus kecuali yang tidak punya keluarga maka kita ini semua dianggap nasab keluarga. Nah kita seperti ini khusus bagian kematian, maka pertama kita siramin, kita basahi dulu. Ini kan sudah ditutup jari ya bu, ditutup jari dulu semuanya, kemudian dibasahi. Sambil Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad. Sementara sambil basahi itu, guyurkan air diiringi selawat. Sebetulnya dibasahi dulu. Nah setelah dibasahi dulu baru semuanya sapunya disiapkan di sini, sampo dan bagian sini nyambui rambutnya semuanya ya bu ya, dan sebelah sini juga ngambil sabun. Nah, sama-sama sebagian kanan kiri kita sapuni bersama-sama, pelan-pelan halus sekali ya bu ya, bersama-sama sampai bersih dikit. Pakai air yang mutlak saja, jangan sampai salah nyambil yang di situ. Makanya ibu yang di sini bisa bantu menurunkan air, atau baik bantu guyur ketika menghilangi kusa-kusa sabunnya. Betul. Ibunya pegang ya. Seperti ini. Jadi artinya terus dibuang. Makanya di sini ada kayu mungkin dibagi. Sehingga estafet ibu ya, itu sampai bersih. Nah kalau sudah bersih, sudah disampo, hidung sudah dibersihkan, telinga sudah dibersihkan, gigi sudah dibersihkan, ini sudah kuku-kuku sudah dicukupi mungkin yang kotor, ibu ya pakai apa biasanya itu sirih, daun sirih apa, gagangnya sini dicukupi-cukupi gini sampai bersih, kuku-kuku di situ juga semuanya sampai bersih. Nah, syukur-syukur kalau memang keadaan sakit parah, maka sebelum meninggal itu dipotong. Kalau sudah meninggal jangan dipotong. Ya, kalau sudah meninggal seperti ini jangan dipotong, nggak boleh. Malah sakit. Kalau belum nggak apa-apa. Makanya kalau siapa sakit parah, keluarga kita mau sakit parah, nah waktu masih hidup itu dipotong ya mak. Jadi nanti ketika keadaan meninggal sudah betul-betul terapi. Untuk menjaga antisipasi. Nah setelah sudah bersih seperti ini bapak ibu, sudah bersih semua, kuku sudah, hidung sudah, telinga sudah, gigi sudah kita gosok-gosok ya bu ya, pakai tangannya sudah ada sarung tangan tadi digosok-gosok, didinginkan supaya dikeluarkan airnya sudah bersih. Nah kalau sudah bersih bapak ibu, maka selanjutnya miringnya, berarti miringnya mana? Nah berarti ibu yang di sini kan, yang kalian punya ibu. Ya, ibu, sini ngambil ibu. Nah, ibu mana piring? Nah, ibu yang bertugas di sini, bertugas di sini sambil pegang ini satu. Satunya ibu megang telinga, jadinya tutup. Nah, telinga ditutup.
Nah berarti bagian kincing ini nyabunin, disabunin, pakai sabun tadi, sabun sampai sampai bersih ya bu ya sampai bersih. Nah kemudian disiram air lagi pun sampai bersih. Nah kalau sudah bersih, ini merah-merah. Ya, beda gitu ya. Masih pakai air ini. Airnya harus mutlak masih sampai bersih. Setelah bersih baru miring. Nah, miring ini sekarang. Berarti yang sebelah sini kan? Nahan. Ibu yang sebelah sini megang sini sampai nutup telinga biar nggak kena. Lalu ibu yang di sini. Yang ambil air. Sambil dibunuh, sambil sabun-sabun dulu ya. Sabuni dulu. Baru dibunuh. Disambungin dulu sampai bersih ya. Sudah merasa bersih, sudah ngiringan, sudah ngiring selesai, sudah bersih kan? Masih baru dibalik. Nah ini posisi sekarang untuk dicerbokkan. Nah yang atas berdua tangan panjenengan ngerangkul. Nah berdua bergandengan. Nah agak ditahan ke atas. Yang bagian sana nanti nyebokin yang bagian ibu itu apa kemudian bagian kanan kemudian pelan-pelan supaya kotorannya cepat keluar. Kemudian yang bagian sini Masewu, kakinya yang bersangkutan agak ditarik bonggang kiri kanan supaya mudah untuk nyebokinnya. Kalau terlalu mepet maka sulit untuk nyebokin, maka harus ditarik ditahan dipegang. Nah bagian sini nyebokin ya bu ya, disebokin sampai bersih kotoran sudah bersih. Kalau sudah bersih lah posisi di sini jangan sampai ada yang lemah. Jangan nyebok nih kamu nggak bersih sih, jangan ya bu ya, yang harus yakin cepat bersih supaya cepat tidak sampai lah sampai lama. Nah setelah dibersihkan cebok sudah bersih, langsung ibu yang di bertugas mungkin di sini ada yang membaca doa tadi terus istighfar, sudah ambil kapas yang sudah di dipakai kapas, lagi kemudian diserahkan kepada yang bagiannya bokin untuk disumpelkan ke duburnya. Setelah masuk semua sampai sudah kira-kira nggak keluar sampai betul-betul masuk sumpulan itu sudah aman, ketika diangkat dia nggak keluar lagi ya, maka sudah selesai. Ini tekuk hanya di kayak duduk ya, posisinya kayak begitu. Nah makanya ketika agak di dia ditekukin langsung agak naik kan ibu, agak naik kemudian dicekukin. Nah ini kan gendong ya bu ya, ini gendong ini ada tempat pemandiannya juga itu. Jadi mudah untuk dia pokoknya mungkin ada tinggal ini ya. Terus ketika sudah selesai seperti ini, Bu ya sudah selesai. Berarti proses pertama menghilangkan najis dan kotoran ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai begini, berarti bisa tim kematian yang bertugas sudah nih. Nah, ibu agak longgar mundur mungkin ya, mundur. Nah ini sudah petugas dari tim yang sudah diajari ini yang siap untuk mensucikan mandi. Nah ini sudah proses sekarang mewudukkan. Setelah najis dan kotoran selesai baru mewudukkan. Jadi diwudukin dulu. Nah persis kayak wudunya orang itu bapak ibu kan diwudukkan dulu wajahnya, kemudian ya pokoknya persis banget kayaknya pesuruh. Nah ya ini wudunya pakai air ini juga. Tadi ini air ini satu ya bro. Air ini pas nyebokin ya bu ya, pas nyebokin terus dibunuh air yang campur minyak lah. Ini pas nyebokin. Nah ini pas wudhu kan airnya ini, kalau memang ada air yang muncul, ada air langsung dari pet muncul, ya nggak apa-apa wudhunya pakai air yang langsung muncul itu. Kalau memang nggak ada, tapi air mutlak ini masih cukup. Kalau ada dua ini, kalau penuh kan ada kola-kola ini. Kalau kurang dua kola maka harus banyak kola ini, kurang harus tambah ibu, atau langsung pakai kendi ya, ceret. Nah bisa itu pakai ceret ya, supaya karena ini air tadi kuat
yang diambil-ambil mustahmal, sekali pakai kurang gitu ya. Nah, bisa pakai yang hasil pek atau pakai kan dan diwujudkan kayak biasa. Bisa kan ya? Lompat ya, coba dulu ya. Nah, waitu ala hadal wudu berarti wajah persamaannya. Nawaitu wudu'a ala hadihin mayyidati minal hadasi pasyari fardu lillahi ta'ala. Nah, ini ibu posisi tangan yang kiri, kamu tangan kiri lah, sambil disiram ibu langsung sambil musak-musak parah kanan. Ya diusap-usap sambil niat itu lah kan sudah tadi tidak masuk ke tubuh tidak nanti sudah proses itu sudah tadi kan pas belum dibukukan kan itu ada bacaan niat setelah itu kayak kita mandi jinabah itu kan setelah membersihkan najis wudu baru man. Ini persiapan pasti sebelumnya. Ini wudhu ya bu ya. Dasar nawaitu wudhu ala hadihim mayyitati minal hadasi asghori fardhu kifayati lillahi ta'ala. Langsung syahadat ya bu ya. Syahadat sampai diratakan, sampai dagu-dagu diratakan. Terus tangan kanan syahadat, disiram-siram terus syahadat. Tangan kiri, ini meskipun agak diambil gak apa-apa. Waktu wudhu jangan ditutupkan bu ya. Gak apa-apa, waktu wudhu bisa dilihat pas supaya ini kena semuanya. Pokok bersyahadat semua ya, dari kanan dulu ya bu ya. Bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah. 3 kali ya bu ya, terus langsung sini 3 kali syahadat juga ya bu ya. Bersyahadat terus, kemudian sirah bagian kepala, bersyahadat, terus telinga kanan bersyahadat, semua ini 3 kali, telinga kiri juga 3 kali, diusap bersyahadat. Nah, setelah itu kaki kanan juga bersyahadat terus sampai merata jari-jari, sela-sela jari juga harus kena air sambil digosok-gosok semuanya sambil ada yang airnya di bawah. Pokoknya yang di sini ini seksi sibuk yang selalu siap untuk membantu kalau air jauh. Nah, kalau sudah wudhu ini selesai, ya sudah selesai wudhu. Nah, ini proses mandi. Pertama mandi besarnya dulu. Mandi junubnya dulu, karena setiap orang mati pasti junub. Karena setiap orang mati itu mengeluarkan sperma. Maka harus kita bersihkan hadas besarnya dulu supaya saudara kita yang meninggal tidak menanggung hadas besar. Mandi besar berarti sama doanya ya bu ya, dari kanan dulu ya bu ya, dari kanan kepala dulu. Nawaitu ghusla ala hadihil mayyitati minal hadasi akbari anjami yang badani fatuni fayati. Dari kepala dulu disiram dulu, kepala dulu siram ya niat kesamaan juga, kesamaan niat. Nawai tubuh surah ala hadihi mayyitati minal hadasi akbari anjami yang badani fatuni fayati. Kepala dulu baru kanan. Setelah kepala dulu sambil lihat itu baru kanan dulu ya, kanan sebentar lagi kanan terus kanan dulu selesai ketiga kali semua 3 kali baru kiri bersahadat ya bu ya, seperti ini ya, satu aja. Ini juga proses masih bisa yang wudhu tadi terus. Nah, ini sudah wudhu mandi besar sudah, baru mandi mayit nanti. Mayit nawait tadi di siram sudah siram masuk saja ya, yang merata sekali merata sekali ya, merata. Nawait itu usna ala hadhil mayyitati fardhu hayati lillahi ta'ala. Ini sudah mandi mayit setelah selesai semua. Nah, sudah terakhir ini mandi thariqah, mandi tasawuf, mandi hakiki, yaitu sisi pun mandi sembilan. Ini masih air ini pak. Mandi sembilan itu kepala gufron ya Allah, 3 kali ini siram gufron ya Allah, disiram gufron ya Allah, dikatakan gufron ya Allah, ampuni dosa-dosa ya Allah, ampuni
Allah maksudnya gufrawan ya Allah itu begitu. Nah setelah kepala ini tiga basuhan berarti sudah tiga. Kemudian bagian kanan, ini bagian kanan, gufrawan ya Rahman, gufrawan ya Rahman, kesana ya. Gufrawan ya Rahman, bisa sedikit-sedikit ya Pak. Di sini Gufranu ya Rahim, Gufranu ya Rahim tiga kali. Nah, setelah Gufranu ya Rahim tiga kali sudah sembilan itu sudah sembilan. Nah kemudian terakhir mandi sholawat. Setelah sembilan tadi mandi sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, diguyur dari atas sampai ke atas. Dari kanan dulu ya Bu, dari kanan dulu, baru ambil lagi. Ini mandi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi terakhir mandi sholawat ini ibarat baju itu, sholawat itu minyak wanginya. Jadi, minyak wanginya itu sholawat. Nah setelah selesai menghilangkan najis dan kotoran selesai, diwudukkan selesai, mandi besarnya selesai, mandi mayitnya selesai, mandi thariqah, mandi hakikat yaitu mandi sembilannya juga selesai, dan itu fadilahnya satu, mandi sembilan supaya tubuh ini tidak hancur, tidak jadi bumi, tetap utuh. Itu fadilahnya. Nah kemudian setelah ini baru terakhir mandi kafuro, mandi kapur barus. Nah ketika mandi kapur barus posisinya kayak tadi, balik nyanang balik dulu. Coba sekarang kita sebagian sini balik nyanang dulu, berarti yang hilang apa? Yang megang yang mana? Ya balik nyanang. Berarti yang menyiram bisa di sini? Belakang dulu. Yang mana? Itu kiri itu. Jangan. Jangan. Sambil nahan berarti yang nyiram bisa yang sebelah sana. Oh bukan, ini sudah tim sembilan enam tadi kan? Nah bisa tetap ibu yang ini. Nah di sini dari sini pelan-pelan ya Bu ya, airnya biar cukup sampai kaki ya Bu ya. Innal abrara yashrabuna ka'san mizajuha kafura. Lagi. Ibu ya, innal abrara yashrabuna ka'san mizajuha kafura. Sudah, baru dibalik kiri. Balik kiri. Ya airnya sama. Airnya sama. Ya. Ah, sambil tetap teringat. Ah, ya.